Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali ya melanjutkan sebuah pembahasan atau memberikan informasi garapan baru yang wajib rekan-rekan garap untuk menghasilkan keuntungan atau cuan, yaitu dari proyek B2 Network atau BTC Layer 2. Ini adalah proyek yang cukup mantap sekali yang bisa rekan-rekan garap atau rekan-rekan maksimalkan, dan nanti admin juga akan praktek tutorial ya bagaimana cara mengerjakan daripada proyek B2 Network atau B2 Network BTC Layer 2. Nah, di sini jaringan Layer 2 paling praktis memperluas ekosistem Bitcoin secara eksponensial. Alpha testnet sudah tayang, jadi di sini masih di awal, masih versi alpha testnet. Nah, kemudian di sini proyeknya cukup mantap sekali ya, yaitu rekan-rekan itu juga bisa untuk mengakses di awal untuk bisa mendapatkan akses ya rekan-rekan. Kemudian nanti ketika rekan-rekan terus mengerjakan event-eventnya, kemungkinan besar ya akun rekan-rekan itu akan eligible. Dan ketika project ini mengadakan suatu airdrop atau konfirmasi airdrop ya, rekan-rekan nanti akan mendapatkan distribusi jatah daripada airdrop, kurang lebih seperti itu. Kami berkomitmen untuk membina dan memberdayakan pengembang di ekosistem BTC, proyek yang memenuhi syarat melalui program hibah menerima kurang lebih 5.000 sampai 50.000 dolar ya untuk membangun aplikasi jaringan B2. Nah, kemudian juga ada informasi yang terbaru ya, 31 menit memperkenalkan program hibah 1 juta dolar jaringan B2 untuk membangun ekosistem. Jadi di sini baru saja mendapatkan atau memperkenalkan daripada program hibah ya, yaitu senilai 1 juta dolar B2 untuk membangun ekosistem. Dan kami memiliki misi memberdayakan pengembang di seluruh ekosistem yang kompatibel dengan Bitcoin dan EVM. Jadi ini adalah proyek yang Anda dapat mengajukan permohonan hibah sebesar 1 juta dolar yang didanai oleh kami. Jadi pendanaannya itu cukup besar sekali ya. Dan rekan-rekan pasti juga paham tentang harga daripada Bitcoin yang saat ini menembus di kisaran 40-an ribu US dollar lebih ya, 600 juta rupiah. Jadi proyek yang besar sekali untuk pendanaannya. Nah, kemudian di sini admin juga membuka daripada Twitter OKX Ventures. Nah, rekan-rekan juga bisa dikunjungi secara mandiri ya untuk daripada OKX Ventures. Di sini juga menyematkan pesan yang terbaru atau pesan yang tersemat 2 hari yang lalu tentang daripada proyek B2 Network yang ada di sini, How to Bitcoin Thrive in, nah di sini 2024 ya. Kemudian di sini juga ada, kalau rekan-rekan melihat di dalam screenshot OKX Ventura, kemudian How Bitcoin Thrive in 2024, kemudian ini juga ada simbol B2 Network, kemudian juga ada simbol-simbol kripto yang lain. Jadi ini juga ditweet oleh OKX Ventura. Ini proyek yang cukup mantap sekali yang bisa rekan-rekan garap ya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian di sini bagaimana cara menggarap event airdrop daripada proyek B2 Network ya. Nah, di sini dalam versi testnet nanti admin akan praktek. Nah, di sini cara yang pertama adalah rekan-rekan nanti tinggal di-download untuk ekstensi daripada walletnya. Kemudian untuk ekstensinya ini berbeda dengan ekstensi wallet yang lain. Jadi rekan-rekan harus mengimpor zip, kemudian tinggal masuk ke dalam tugas testnet ya, kurang lebih seperti itu. Tinggal di connect wallet saja, submit kode dan complete task. Kemudian ke depan juga akan ada semacam tugas yaitu bridging atau nge-bridge ya daripada BTC ke EVM, dan ini akan segera hadir. Langsung saja kita praktek. Nah, di sini admin sudah mempersiapkan konten tutorial ya sebelumnya. Nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk mempersiapkan wallet yang baru di dalam MetaMask-nya. Nah, di sini langsung nanti rekan-rekan tinggal buat wallet yang baru. Setelah itu nanti tinggal masuk saja ke dalam link ya yang ada dalam kolom deskripsi untuk rekan-rekan mendownload ekstensi. Nah, rekan-rekan tinggal di-download saja untuk link ekstensinya terlebih dahulu. Kemudian setelah di-download ya, nah di sini kurang lebih seperti berikut ini untuk daripada ekstensi B2 Network. Jadi berbeda dengan ekstensi yang lain, rekan-rekan itu harus menginstal terlebih dahulu ya dengan mode pengembang atau mode developer. Kemudian setelah itu rekan-rekan tinggal dibuka saja ya tadi yang sudah rekan-rekan download. Nah, di sini file zip. Nah, filenya seperti berikut ini ya. Kemudian rekan-rekan nanti tinggal klik saja yang bagian ekstensi. Nah, di sini masih belum ada, rekan-rekan nanti klik yang bagian pojok kanan atas, kemudian klik yang bagian extension. Di sini admin menggunakan Mises Browser ya, nanti rekan-rekan tinggal diikuti saja, bisa menggunakan Kiwi Browser atau Mises Browser, kemudian klik yang mode developer. Setelah itu nanti rekan-rekan tinggal klik from zip. Nah, di sini tinggal rekan-rekan masukkan file zip yang tadi rekan-rekan sudah download. Nah, tinggal diklik saja ya.
Nah, kemudian nanti diarahkan pada halaman file. Nah, di sini rekan-rekan tinggal diklik yang bagian pencarian dan ketik saja B2. Nanti akan muncul file yang tadi rekan-rekan download, yaitu B2 Wallet Proxy. Nah, kurang lebih seperti berikut, tinggal rekan-rekan klik saja. Secara otomatis nanti akan ada ya, untuk walletnya itu akan terbaca di dalam Mises Browser. Nah, setelah tadi rekan-rekan sudah install, secara otomatis sudah ada di dalam Mises Browser. Nah, di sini rekan-rekan tinggal klik yang ekstensi. Di sini sudah ada ya untuk ekstensi. Kemudian di sini langkah yang berikutnya adalah rekan-rekan tinggal di refresh dan bisa menggunakan mode desktop ya agar bisa dibuka. Nah, klik saja pojok kanan atas, kemudian gunakan mode desktop. Kemudian di sini websitenya agak sedikit nge-lag dan error ya. Rekan-rekan nanti tinggal dicoba-coba saja dan ketika berhasil tampilannya itu seperti berikut ini ya. Ketika rekan-rekan nanti sudah berhasil untuk menginstal daripada ekstensi Wallet B2 Network, tampilannya kurang lebih seperti berikut. Nah, di sini juga ada jaringan atau ada wallet MetaMask ya, dan juga ada Bitcoin wallet. Jadi di sini nanti tugasnya itu ke depan rekan-rekan melakukan bridging dari Bitcoin ke Ethereum atau dari Ethereum ke Bitcoin ya, kurang lebih seperti berikut. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal diklik saja yang bagian MetaMask. Nah, seperti berikut ini, rekan-rekan tinggal dikonekkan saja ke MetaMask-nya dan rekan-rekan nanti tinggal. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya rekan-rekan nanti tinggal dibuka saja ya untuk link daripada penggarapan testnetnya ya, yaitu ada dua link dan ini adalah link rekan-rekan untuk menggarap testnet. Langkah berikutnya rekan-rekan nanti tinggal klik saja bagian connect wallet. Nah, rekan-rekan tinggal diklik connect wallet dan tinggal gunakan mode desktop terlebih dahulu ya. Nah, tinggal dikonekkan saja dan pilih jaringan atau wallet B2 yang tadi rekan-rekan sudah melakukan pendownloadan. Kemudian rekan-rekan tinggal pilih saja MetaMask ya, kurang lebih seperti berikut. Jadi tinggal rekan-rekan konekkan ke dalam MetaMask. Nah, di sini admin sedang mengkonekkan ya. Kemudian setelah terkoneksi ya, kurang lebih nanti tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini websitenya agak sedikit nge-lag ya, rekan-rekan tinggal dicoba-coba saja dan tinggal lakukan konfirmasi atau tanda tangan sampai nanti benar-benar address walletnya rekan-rekan sudah terkoneksi. Nah, kita tinggal tanda tangan saja. Nah, di sini untuk address walletnya sudah terbaca ya. Nah, di sini juga ada semacam kode referral. Secara otomatis nanti juga akan terlihat, rekan-rekan tinggal konfirmasi saja. Nah, nanti rekan-rekan tinggal dikonfirmasi saja ya, cukup mudah sekali seperti berikut ini. Nah, di sini kita tinggal lakukan konfirmasi dan rekan-rekan tinggal silang atau experience the platform. Nah, kita tinggal experience the platform, kemudian di sini sudah berhasil terkoneksi. Langkah berikutnya rekan-rekan tinggal kerjakan tugas-tugas yang ada di sini dan tugasnya itu ada di menu bagian earning point ya, kurang lebih seperti berikut. Nah, di sini di bagian earning point rekan-rekan tinggal diklik saja untuk mengerjakan tugas berikutnya, yaitu hanyalah tugas sosial media atau tax sosial. Nah, di sini ada beberapa macam tugas ya, yang paling penting adalah yang di atas. Nah, rekan-rekan itu tinggal konekkan saja dengan akun Discord, kemudian tinggal akun Twitter dan akun Telegram ya, tinggal dikoneksikan saja. Nah, ini cukup mudah sekali. Kemudian ya tinggal dikoneksikan saja ya di dalam ketiga tugas yang ada di sini. Nah, di sini kita tinggal join terlebih dahulu terhadap Discord-nya. Nah, rekan-rekan nanti tinggal join saja ya terhadap channel Discord daripada B2 Network. Kemudian tinggal dilakukan verifikasi ya. Nah, di sini tinggal kita klik yang bagian verif dan verif, kita tinggal verifikasi saja dan tinggal ikuti instruksi demi instruksi berikutnya ya untuk connect atau verif DC atau Discord. Nah, seperti berikut. Nah, akan muncul angka ya, rekan-rekan tinggal dimasuk-masukkan saja ya, cukup mudah dan simple. Nah, di sini admin percepat sedikit, kemudian ya rekan-rekan tinggal, nah di sini sudah berhasil mendapatkan verify. Setelah itu ya rekan-rekan tinggal back saja ya. Nah, di sini intinya rekan-rekan itu hanya perlu melakukan tugas yang ada di sini ya, yaitu ada tiga tugas yang rekan-rekan bisa garap, yaitu hanya connect Twitter, connect Discord, dan juga connect Telegram, dan tinggal di follow saja ya secara otomatis. Setelah 24 jam nanti tasnya itu akan komplit, kurang lebih seperti itu untuk mengumpulkan poin demi poin. Kemudian nanti juga akan ada tas berikutnya ya, dan untuk tas mengundang teman ini bersifat bebas atau opsional, rekan-rekan juga bisa disebarkan ke dalam grup-grup WA dan Facebook. Itu bebas ya dan bersifat opsional, kurang lebih seperti itu. Dan intinya rekan-rekan nanti tinggal dimaksimalkan saja ya sebelum project ini nanti akan viral, karena ini adalah project yang cukup mantap sekali dan bisa berpotensi untuk menghasilkan keuntungan atau cuan
Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.